dari PT Hidayah Insan Mulia adalah Grand Makomat atau Musaf Grand Makomat. Isi dari Musaf Grand Makomat ini adalah 1. Musaf Grand Makomat 1. Iqra dari jilid 1 sampai jilid 6. Pena Talking Pen Al-Qalam, Charger Al-Qalam, Earphone, Kartu Garansi, dan Buku Manual. Untuk membaca Musaf Grand Makomat, cukup kita sentuhkan ujung Talking Pen Al-Qalam ke logo Al-Qalam seperti contoh Musaf Grand Makomat. Bisa juga kita sentuhkan di logo IIQ seperti contoh Musaf Grand Makomat. Setelah kita sentuh di logo Al-Qalam, kita bisa membaca 30 juz Al-Qur'an dari juz 1 sampai juz 30. Seperti contoh saya baca di sini untuk juz 1. Di sini ada beberapa konten. Yang pertama adalah konten makomat. Cukup kita sentuhkan makomat. Setelah itu kita sentuh di ayatnya. Kemudian di sini ada qari'ah Syekh Mahmud. Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Kita sentuh di ayatnya. Di sini juga ada Syekh Mishari Rashid. Syekh Mishari Rashid dan terjemah. Kita ganti lagi qari'nya. Hotel Qiro'ah Indonesia. Kita ganti kembali qari'nya. Bacaan tahqiq. Di sini kita juga bisa membaca murattal per juz. Seperti contoh. Di sini juga kita bisa belajar ilmu tajwid. Seperti contoh, cukup sentuhkan talking pen ke arah menu tajwid. Penjelasan ilmu tajwid. Setelah itu, sentuhkan talking pen ke warna tajwid. Nun sukun bertemu huruf kaf, hukumnya ikhfa, yaitu menyamarkan bunyi nun sukun ke huruf kaf, disertai dengung seukuran dua harokat. Kembali ke sebelah kanan saya, di sini ada terjemah bahasa Indonesia. Terjemah bahasa Indonesia. Cukup kita sentuhkan ke ayatnya. Dan apapun infak yang kamu berikan atau nazar. Di sini juga ada bahasa Inggris. Terjemah bahasa Inggris. Di sini juga ada tafsir Ibnu Katsir. Di sini juga tersedia asbabun nuzul, kosakata ayat, hadis terkait, ayat. Seperti contoh Surah Al-Baqarah ayat 273. Di sini juga dilengkapi pula dengan kisah-kisah, dalam Al-Qur'an. Juga dilengkapi renungan ayat. Di sini pula dilengkapi dengan tanya jawab dan juga bisa membaca satu halaman. Di sini juga kita bisa merekam suara kita. Cukup kita sentuhkan di ayatnya. Rekam suara Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Kita stop. Kita sentuh di suaraku. Suara.
Mushaf Grand Maqamat ini dilengkapi pula dengan taklim maqamat. Seperti contoh, kita sentuhkan talking pen ke maqamat. Maqamat. Kemudian kita pilih warna. Maqam Hijaz. Kemudian kita pilih ayatnya. Kita juga bisa pilih kembali makomnya, seperti contoh Bayati. Makom Bayati. Kita juga bisa pilih kembali makom yang lain. Makom Rost. Jadi dalam satu ayat bisa dibaca dengan 7 maqam. Mushaf Grand Maqamat juga dilengkapi pula dengan Al-Quran Portable. Seperti contoh untuk cara menggunakan Al-Quran Portable adalah cukup kita sentuhkan ujung talking pen Al-Qalam ke tulisan Al-Quran Portable. Al-Quran Portable. Kemudian kita pilih surat yang ingin kita baca. Kemudian kita sentuh sekali lagi. Kita juga bisa membaca dalam per ayat. Seperti contoh, setelah kita sentuh di nama suratnya. 98. Sekali lagi. Kita pilih ayatnya. Seperti itu, dan juga di portable ini dilengkapi pula dengan kumpulan doa-doa. Seperti contoh, kita cukup sentuhkan di kumpulan doa-doa. Kumpulan doa-doa. Cukup kita sentuhkan di nomor doa. Kita coba kembali. Untuk membaca Iqra, cukup kita sentuhkan ujung talking pen Al-Qalam ke cover buku Iqra, seperti ini. Iqra. Setelah kita sentuhkan di cover ini, kita bisa membaca jilid 1 sampai jilid 6. Seperti contoh, saya buka di jilid 1. Cukup sekali sentuh saja. Saya buka di jilid berikutnya. Cukup sekali sentuh. Seperti itu. Dari jilid 1 sampai jilid 6 cukup satu cover saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, sebagai orang Islam kita sudah tentu membaca kitab suci Al-Qur'an Al-Karim, kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita bersama, baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita satu produk yang sangat inovatif, yaitu Mushaf Grand Maqamat. Melalui Mushaf Grand Maqamat ini kita bisa belajar membaca kitab suci Al-Qur'an dari tingkat yang paling dasar, yaitu tingkat Iqra, kemudian sampai kepada tahap tahsin, tartil, dan tahqiq. Dan lebih daripada itu, kita juga bisa mempelajari Al-Qira'at As-Sab'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mushaf Grand Maqamat berisikan metode pembelajaran seni baca Al-Qur'an yang mudah dan praktis kepada kaum muslimin dan muslimat di seluruh Indonesia, khususnya yang ingin menguasai bacaan Al-Qur'annya tepat, bagus, dan benar
saya merekomendasikan untuk menggunakan Mushaf Grand Makomat. Mushaf Grand Makomat merupakan inspirasi belajar seni baca Al-Quran.